maknanya duit ni dia semakin mengecil. Sebab tu saya kata kalau kita kejar duit, penat. Ha, kita akan kerja siang malam, kita tak akan fikir apa pun sebab duit ni sentiasa tidak mencukupi. Tetapi kalau kita kejar rezeki, insya-Allah bersama dengan rezeki tu ada peranan-peranan kita dan apa yang kita perlu buat dalam hidup tu dia akan masuk sekali. Sebab itu first kita kena ajar anak kita adalah mencari rezeki, jangan mencari duit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Lama tak jumpa kan? Itulah kalau ada rezeki insya-Allah saya akan datang. Cuma begitulah masa begitu mencemburui kan. Pergi sana, pergi sini tapi insya-Allah lah sekadar yang boleh saya akan memenuhi undangan. Jadi hari ini saya ingat saya nak bincangkan tajuk yang agak relax sikit, tak berat. Selalu saya bawa cerita kan berat-berat, balik sakit kepala semua. Tapi hari ini saya nak cerita tentang konsep rezeki dan berkat menurut Islam. Macam mana pengurusan rezeki sempena dengan belanjawan. Kan tengah bentang belanjawan, tapi saya tak nak komen yang belanjawan. Hari ini kita nak fokus kepada pengurusan ekonomi keluarga. Sebab apa hari ini saya bawa tajuk ni balik? Kerana didapati sekarang ni kita sedang mengalami kejatuhan ekonomi. Sebenarnya setiap 10 tahun sekali memang gawat. Tapi orang kita ni dia macam tak belajar-belajar kan. Every 10 years tu dia circle tu dia akan lalu. Cumanya yang kali ini agak panjang. Kan memang panjang lah sebab dia adalah history. Kalau kita belajar ekonomi, yang ini memang agak panjang. Saya ingat tahun ni sakit, tahun depan sakit sikit. Tapi yang tahun ni lah saya rasa yang lagi teruknya lah. Sebab saya tengok dekat Putrajaya pun rumah lelong. Saya tengok tu dalam 400 lebih lelong, 400 lebih biji, maknanya kondo saja. Yang high end semua lelong. Kan? Lepas tu maknanya lelong tu menunjukkan bahawasanya kalau rumah high end lelong, maknanya orang yang ada duit pun jadi tidak berkemampuan. Dan ketika inilah kita tengok siapa yang mengamalkan sebagaimana yang Nabi Yusuf ajar tu kan, yang amalkan dalam perusahaan ekonomi. Kita kena berjimat cermat untuk menghadapi musim kemarau. Dan kita sebab musim kemarau datang tu 7 tahun akan berlaku. Jadi kita kena berjimat cermat. Dia kata walaupun ada makanan dekat tangkai tu, ambil sekadar yang kita nak makan masa tu sahaja. Bukan kata ada banyak makan semua, tak. Tapi makan sekadar yang perlu, lepas tu simpan, menabung untuk apa dia? Sebab nanti musim kemarau akan datang. Selesai 7 tahun tu dia akan datang pula musim yang subur. Begitulah sebenarnya dalam kehidupan kita. Every 10 years tu circle dia tu dia macam dah Tak lari lah, memang macam tu. Tapi setiap kali berlaku circle, setiap kali tu jugalah kita pun fail juga. Sebab apa? Sebab kadang-kadang pengurusan ekonomi. Dan dalam konteks orang Islam, pengurusan ekonomi keluarga ni memainkan peranan yang sangat besar. Sebab apa? Sebab Al-Quran menjelaskan kepada kita, apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surah Al-Azim. Ini dalam surah Al-A'raf. Ayat kata sekiranya ahlul qura, sesuatu ahli qaryah itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakat, Allah akan membuka berkat daripada sama ada pintu langit ataupun bumi, daripada perut bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka semua ni tidak beriman, dia berdusta. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka dia akan dapatlah berdasarkan apa yang dia dustakan. Sebab apa saya kata pengurusan duit, ekonomi, rezeki dan sebagainya ini penting? Kerana ia dikaitkan dengan keberkatan kehidupan. Kita kalau kita dapat banyak mana pun tapi kalau tak berkat, ia akan menyusahkan kehidupan kita sama ada di dunia, yang paling penting sekali di akhirat. Hal tu yang kita tak nak. Dan bila kita kata berkat itu dicabut daripada sesuatu masyarakat, bukan saja seorang yang buat onar tu kena, tapi seluruh masyarakat akan kena. Kerana apa dia? Sebab dia kata ahlul qura, satu ahli
yang tidak beriman dan bertakwa kan maksudnya. Kenapa kak Salwa telefon saya ni? Sekejap eh, saya rasa duduk dulu lah, tunggu saya. Assalamualaikum. Salam. Kak Salwa, saya start dah. Saya dah start dekat kuliah ni. Tu lah. Sekarang, tak apa Kak Salwa, masuk. Dia tunggu kat luar. Sebab dia tunggu parking. Tadi kan ada kemah, sebab tu saya parking di luar. Okey. Jadi maknanya walaupun katalah ada sekelompok manusia saja, bukan semua pun yang buat benda onar kepada Allah SWT, tapi semuanya akan kena. Sebab itu konsep pengurusan ini adalah konsep pengurusan yang mesti kita pelajari dan yang paling penting mesti mengikut Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, baiklah. Bila cerita tentang tentang pengurusan duit ni, dalam Islam kita kena bezakan. Kita dalam Islam kita diajar mencari rezeki bukan mengejar duit. Kan? Duit itu adalah part of rezeki. Jadi yang kita kejar adalah rezeki. Sebab itu antara prasyarat untuk kita dapat rezeki adalah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Jadi asas kepada pengurusan ekonomi ni adalah sebenarnya mesti bermula dengan beriman dan bertakwa. Hak tu basic dulu. Sebab kalau tak ada beriman dan bertakwa, itu yang kita akan songlap, itu yang kita akan guna dengan cara yang tidak betul, itu kita akan dapatkan harta kita dengan menzalimi orang lain. Sebab apa? Dia tidak ada konsep amanu dan bertakwa itu. Dan kita tengok dalam konteks kenegaraan, apabila orang ni memegang sesuatu pengurusan, dia pun menggunakan, memanipulasi untuk kepentingan diri dan perut dia. Kerana apa? Kerana tidak ada unsur amanu wattaqau. Sebab tu dalam Islam kita kejar adalah rezeki, bukan kita kejar duit. Sebab kalau kita kejar duit, kita tak larat. Sebab duit ni sampai bila-bila pun tak cukup. Saya pergi dekat Cyberjaya. Sebab saya 10 tahun sekali memang saya akan hintai rumah-rumah ni. Masa ni lah kita boleh beli below market, betul tak? Kalau waktu biasa kita tak mampu. Dia kenapa eh? Sekejap, tutup dah ni. Jadinya saya tengok Putrajaya ni rata-rata yang terjual tu pun 400 lebih ke atas. Jadi kalau 400 ribu lebih ke atas saya tengok, memang kalau budak-budak ni tak mampulah. Terutama yang umur 30 tahun ke bawah. Agak tak berapa nak mampu memiliki 400 ribu ke atas. Mungkin anak-anak kita yang kerja okey sikit, mungkin boleh. Tetapi average orang muda ni 400 ribu ke atas adalah sesuatu yang agak membebankan walaupun berduit. Sebab dah banyak bahagian portion duit dia letak situ, jadi dia tak boleh buat benda lain. Jadi nak ceritanya di sini adalah bila kita kejar duit, dulu rumah saya rasa harga baru berapa? USJ dulu berapa? Masa mula-mula beli, 100 lebih? Sekarang dapat tak 100 lebih? Saya rasa Putrajaya itu 7 lebih kan? 8 lebih? 1 juta lebih? Maknanya duit ni dia semakin mengecil. Sebab tu saya kata kalau kita kejar duit, penat. Kita akan kerja siang malam, kita tak akan fikir apa pun sebab duit ni sentiasa tidak mencukupi. Tetapi kalau kita kejar rezeki, insya-Allah bersama dengan rezeki tu ada peranan-peranan kita dan apa yang kita perlu buat dalam hidup tu dia akan masuk sekali. Sebab itu first kita kena ajar anak kita adalah mencari rezeki, jangan mencari duit. Okey, pertama konsep rezeki. Dan yang keduanya, bila cerita tentang rezeki ni pula, dia dikaitkan dengan qada' dan qadar. Iaitu usaha tu adalah milik manusia tetapi hasilnya adalah milik Allah SWT. Kita berusaha bukan main, masak daripada pagi. Tiba-tiba bila nak makan, masa semput, tak sempat nak makan. Mak nak pergi kelas dulu dekat Majlis Falah. Dah masak dah ni. Terkeliur lah sedapnya kita masak. Balik-balik dah habis. Anak faham semua. Maknanya apa dia? Usaha boleh, tapi rezeki itu akhirnya siapa yang menentukan? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan minta dengan makhluk, tapi mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep qada qada inilah menyebabkan orang Islam ini kalau dia betul-betul faham, dia tidak akan ada putus asa, depression dan sebagainya. Betul tak? Memanglah duit ni dia akan sentiasa menjadikan salah satu faktor utama lah masalah dalam keluarga, betul tak? Tetapi kalau kita letak qada qada itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, terletak pada Allah, maka kita akan lebih rasa selamat, rasa lebih tenang. Sebab kita dah usaha tapi akhirnya Allah yang menentukan.
Yang kedua, kalau kita letak usaha itu di kita, tetapi result itu pada Allah SWT, maka kita tidak akan berhenti berusaha. Berusaha lagi, berusaha lagi, berusaha lagi. Kita akan jadi orang yang sangat bersemangat dan bermotivasi. Sebab apa? Sebab kita tahu qadar itu telah ditulis oleh Allah SWT, cuma kita yang mesti berusaha untuk mendapatkannya. Jadi tak timbullah macam sekarang kita tengok, peningkatan berlaku di kalangan apa dia? Rakyat Malaysia nak bunuh diri. Memang berlaku. Ya semak dua hari semalam tu terjun jabatan ni dekat Kelantan. Tapi saya tak pasti sama ada dia ada penyakit mental ke apa, wallahualam. Tapi yang sebelum tu sakit mental. Dia memang orang yang tak siuman, memanglah dia terjun lah, betul tak? Tetapi ada juga banyak kes sekarang kita dapati bunuh diri kerana tak tahan dengan hidup. Terutamanya melibatkan kewangan, lari daripada along dan sebagainya. Lepas tu muflis, muflis, muflis. Tak boleh nak buat apa dah. Macam saya tengok dekat saya berjaya tu, ada dekat satu rumah high end ni, dia ada 7 biji rumah. Dulu harga RM700,000 situ. Sekarang rumah ni semua jadi RM400,000. Turun harga. Lepas tu dia tak boleh bayar. Muflis, 7 biji. Oh, tak tahulah wallah. Tu yang kita tahu. Yang lain tak tahu macam mana. Jadi nak ceritanya, kalau kita orang Islam, kita akan ada lagi rationality di dalam menguruskan rezeki, kerana kita tahu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki dia mesti dibaca dengan qada dan qadar. Yang ketiga adalah usaha. Nah, usaha ni wajib. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kita berazam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bertawakal. Barulah kita bertawakal. Maknanya apa dia? Kena usaha tu nombor satu. Sebab tu dalam Islam kita diajar supaya menyusun, belajar, mengkaji, mendapatkan pengalaman. Dan benda tu tak boleh berhenti. Sebab ikhra tu adalah asas dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab usaha tu wajib ada dalam rezeki. Contohnya lah, ada orang ni dia datang jumpa saya. Ustazah, saya ni tak ada jodoh. Nak macam mana eh? Wah, saya kata tak ada jodoh. Itu mungkin rezeki daripada Allah. Tetapi kita kena usaha. Nak usaha macam mana Ustazah? Takkan saya nak pergi minta orang? Kalau perlu minta lah orang, betul tak? Itu adalah sebahagian daripada usaha. Saya gini-gini, nanti orang kata pergi cari timba. Peduli apa? Sebab rezeki ni dia mesti usaha. Ataupun kata-kata saya ni lapar. Tapi dekat macam anak kita lah, ibu lapar, lapar, lapar. Dalam peti tu macam-macam ada. Kenapa tak ambil goreng? Tunggu mak balik juga. Kan? Maksudnya. Kenapa tak buat? Sebab usaha. Jadi konsep rezeki tu dia mesti berusaha. Kalau tak ada usaha, ceritalah banyak mana hebat pun. Tapi Allah kena kata dia tidak boleh datang kepada dia. Sebab tu kita tengok, memang ada satu peraturan dalam Islam disebutkan. Kita ni orang Islam walaupun hebat macam mana pun, tetapi kalau kita lemah pengurusan, kita akan kalah dengan musuh yang kuat pengurusan. Dalam konteks ekonomi hari ni memang kita kalah dengan Yahudi lah. Yahudi ni dia tak ramai. Dan Yahudi pula dia mengamalkan konsep, sebab majoriti Yahudi ni dia tidak akan bercampur dengan bangsa lain. Betul tak? Dia akan duduk di kalangan dia. Kecuali setengah Yahudi. Duduk di kalangan dia sahaja. Walaupun maknanya masyarakat dia ni tak berkembang. Duduk kalangan dia. Tak ramai. Tetapi walaupun dia tak ramai, tapi dia kerana pengurusan tu bagus, maka dia menguasai ekonomi dunia. Kita pun pening. Tak pinjamkan macam mana, pinjamkan macam mana, tak berhutangkan jenuhkan butang, tak berhutang jenuh, jadi pening. Akhirnya kita terpaksa terikut dengan kaedah yang dibuat kerana pengurusannya adalah pengurusan yang bagus. Sebab tu Allah sebutkan sini, fasta'idu lahum min quwwah dalam Quran. Hendaklah kamu mempersiapkan diri kamu dengan kekuatan. Apakah maksud kekuatan sini? Usaha. Okey, tiga. Maknanya pertama rezeki, qada-qada. Yang ketiga usaha. Yang keempat, tidak putus asa. Itu wajib. Dalam konteks kehidupan, dia tidak ada erti putus asa. Sebab itu dalam Islam adalah menjadi jenayah besar apabila orang itu mengambil nyawanya sendiri. Sebab nyawa ni dia bukan milik manusia, tetapi dia milik Allah. Ataupun adalah menjadi dosa besar apabila orang itu menzalimi badan dia sendiri. Dia tahu dah kalau dia buat macam ni, badan dia akan rosak dan sebagainya, mudarat. Tapi dia buat juga tanpa sebab yang kukuh.
maka orang ini dianggap juga boleh termasuk dalam dosa. Kenapa? Dosa besar tu sebab dia telah tidak menjaga hak yang Allah bagi kepada dia. Jadi sebab itu, tidak putus asa adalah nilai yang sangat penting dalam Islam. Ustazah, macam mana kita nak hidup sekarang ni? Macam-macam hal. Runsing ke cucu, runsing ke diri sendiri, runsing ke anak, runsing ke apa, suami pun kita runsing, betul tak? Datang masjid pun runsing, tak datang masjid pun runsing. Dan sekarang, saya rasalah harga yang paling mahal yang kita bayar adalah kesihatan dan keselamatan. Harga yang paling mahal kita bayar, duit banyak mana pun, tapi kalau kesihatan mengganggu kita, tak tahu kita boleh sanggup bayar berapa pun untuk faktor kesihatan. Yang kedua, keselamatan. Kita sanggup bayar berapa pun untuk memastikan yang kita hidup ini selamat dan sejahtera. Jadi dua perkara ini. Seterusnya, campur yang keempat adalah halal. Wajib halal. Dalam konteks menguruskan duit, dalam konteks menguruskan ekonomi, rezeki, wajib ada unsur halal. Tidak ada kompromi. Tak apa, sebab sekarang ni kita duduk dalam dunia syubhah, maka kita ambillah syubhah ni. Lepas tu kita gantilah dekat masjid mana-mana. Ataupun tak apa, kita buat benda syubhah ni, ataupun kita dalam Islam ni syubhah ni tak apa. Tapi kita kena elakkan syubhah. Sebab takutnya, kalau kita banyak-banyak kali buat syubhah, dalam hadis kata, lama-lama dia akan jatuh kepada perkara haram. Tapi kita sekarang, kita tengok kalau syubhah kita relax je. Tak apa, tak apa, tak peduli mana, betul tak? Makan apa, pakai apa, kita tak kisah sangat. Kan sebab tu betul lah kempen ada buy apa, Muslim First tu kan. Buy Muslim First ni maknanya apa dia? Sebenarnya daripada dulu, kalau ayah saya dia ngajar, kalau nak beli makanan, tengok penjual tu siapa. Itu memang kita dididik sejak daripada kecil. Hatta ayah saya ni kalau orang tu tak menutup aurat, dia tak bagi beli. Sebab dari sudut tasawuf tu tak betul. Maknanya dia kata macam mana? Orang tu kalau tak menutup aurat, ibarat kata tak pakai tudung lah, dia pun jual lah goreng pisang tepi jalan. Tak payahlah, dia kata, pergi cari yang menutup aurat. Tapi kita mana tahu hati dalam dia. Kadang-kadang yang menutup aurat ni tak semayang. Dia kata kita berhukum dengan yang zahir. Jadi dia kata kalau orang tu tak menutup aurat, maknanya dia tak takut kepada Tuhan. Kalau dia tak takut kepada Tuhan, takkan dia takut kepada kita, pelanggan dia. Betul juga, orang tasawuf dia memikir lain. Maknanya bukan setakat buy Muslim tu, tapi kita pilih yang paling halal untuk kita makan dan kita guna. Jadi konsep halal ni sangat penting. Jadi empat benda ni, rezeki, kodok-kodok, usaha, tidak putus asa, halal, inilah rahsia, iaitu berkat rezeki. Berkat ekonomi ni, berkat pendapatan, mesti daripada lima formula ini. So, mesti jelaslah. Okey. Seterusnya, ciri-ciri berkat ekonomi ini kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita berniaga dalam Al-Quran. Sebab berniaga ni adalah transaksi. Maknanya kita bagi duit, orang tu pun, mungkin kita bagi perkhidmatan, orang tu bagi duit. Ataupun kita bayar duit, orang tu bagi perkhidmatan. So, it's about apa dia? Transaksi. Macam menguruskan zakat pun sama. Menguruskan pembelanjaan dan pendapatan. Dalam konteks ini, Allah mengajak kita berniaga dengan manusia. Apa dia Allah kata? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, nak ada aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu, bukan saja keseksaan di dunia, tetapi keseksaan yang pedih, azab yang pedih. Maknanya meniaga ni, aku ajak kamu selamat dunia dan akhirat. Hak paling penting, azab tu kamu tak kena. Apa dia? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Rupanya syarat untuk berkat ekonomi ini tiga ni, iaitu pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Beriman bukan kata saya mengucap syahadah, tapi beriman mengubah cara hidup, pemikiran supaya berubah menjadi orang Islam. Itu maknanya beriman. Sanggup berubah kerana Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa saya kata sanggup berubah? Sebab nak berubah ni dia memerlukan kekuatan. Lepas tu dia memerlukan kita tinggal benda yang kita suka. Itu masalahnya. Kita nak kena tinggal benda yang kita suka. Apa yang manusia suka? Benda-benda yang melalaikan nafsu. Memang manusia suka. Kalau pergi kedai emas tu, kan, orang perempuan kan,
Tengok-tengok. Kalau ada duit tu memang seronok. Ha, cuma orang kata tapi bila dah berusia ni, kita tak layan sangat. Lepas tu kata tak ada dah, tak pandang dah. Memang. Tapi cuba layan. Pandang juga. Oh, last lah. Wah, cantik gini. Ada semua. Boleh hurai satu-satu. Betul tak? Sebab benda tu benda yang menyukakan nafsu. Tapi kita kena tinggalkan suka kepada nafsu dan mengutamakan cinta kepada Allah. Maknanya kita kena berubah. Ha, macam sekarang datang kelas. Penat juga datang kelas saya hari ni. Tinggal kerja kat rumah kan. Lepas tu balik. Bila keluar rumah, orang perempuan ni dia balik semula. Dia macam penat tau. Sebab kita dah keluar, balik kita kena rehat sekejap. Pasal tak? Ha, kita bukan macam muda dulu. Ha, jadi benda tu sebenarnya memenatkan. Tapi pasal apa kita buat juga hari-hari macam ni? Sebab kita berubah. Ha, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Beriman kepada Rasul. Apa maksud beriman kepada Rasul? Kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Sama ada dalam peribadi sampai kepada peringkat sistem. Kita amalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha. Berusaha ni maksudnya macam mana? Kalau terpaksa lawan perasaan sendiri, kena lawan. Kalau terpaksa lawan kemungkaran untuk menghidupkan sunnah, kita lawan kemungkaran. Tak kiralah kemungkaran itu sebenarnya melibatkan orang yang penting kepada kita. Nah, itu maksudnya kita kadang-kadang nak hidupkan sunnah dalam keluarga ni. Bukan sunnah, sunnah berpakaian, senyum saja. Sunnah, nak hidupkan sunnah. Dalam rumah tangga, pengisian-pengisian rumah tangga. Daripada pagi buat apa, tengah hari buat apa, petang buat apa, nak bercuti macam mana, betul tak? Nak uruskan duit macam mana, nak pergi beli kedai mana. Itu sebenarnya termasuk dalam kategori menghidupkan sunnah. Tapi ada penghalang-penghalang kadang-kadang datang daripada keluarga sendiri. Orang yang paling kita sayang. Ketika itu kita terpaksa berlawan. Dan akhirnya, kalaulah dalam perlawanan ini, kalau kita tidak tinggalkan contohnya, akan menyebabkan mudarat iman kita. Kita terpaksa pula tinggal walaupun itulah orang yang paling kita sayang. Sebab apa? Sebab kita berjuang untuk menghidupkan sunnah. Pada masa sekarang nak berjuang menghidupkan sunnah ni lagilah mencabar. Sebab apa? Sebab keseronokan dunia dia bukan saja di luar rumah. Dia mula masuk ke dalam rumah dan ke dalam bilik. Tak usah cerita jauh lah. Kadang-kadang nak hidupkan, contohnya lah Quran dalam rumah pun pening sebab internet kan 24 jam. Dan internet ni banyak benda-benda yang menyeronokkan. Ha, jadi nak kena berlawan dengan anak-anak dan sebagainya. Kita mungkinlah tahu cara dia. Tapi anak-anak bukan anak kecil, anak yang dah berumah tangga pun. Ha, jadi nak ceritanya, kena berlawan betul-betul. Seterusnya, watu jahidu nafi sabilillah, berjihad. Ha, jihad ni penting. Ha, ni yang kita kena tanya. Kita dah beriman kepada Allah. Dah berusaha menghidupkan sunnah dalam keluarga kita. Berjihad ni. Ha, adakah kita buat jihad? Dan jihad ni dalam zaman sekarang mungkin diterjemahkan dalam pelbagai bentuk. Berjihad macam mana? Bukan berjihad saja-saja untuk kepentingan diri. Tapi berjihad di jalan Allah sama ada dengan harta ataupun diri kamu sendiri. Kalau tak mampu dengan harta, dengan diri kamu. Maknanya segala bentuk pun kita kena berjihad. Berjihad apa dia? Berjihad menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam bentuk moden, kita nak terjemahkan macam mana jihad? Takkan kita nak ambil pedang, pergi angkat pedang ataupun angkat pistol, angkat senapang, pergi lawan. Ha, tak boleh, betul tak? Ada bentuk-bentuk perjuangan. Cuma masalahnya ialah, dalam macam-macam bentuk perjuangan, ada tak kita menyertainya? Ha, itu yang kita kena tanya. Macam contohlah sekarang, yang tengah heboh adalah Kashmir. Betul tak? Kashmir ni, Pakistan dia memang keluar dah arahan. Sejak daripada 2 bulan lepas, dia kata kami akan start serang India kalau India tak buat apa-apa. Sebab Kashmir ni, dia adalah salah satu daripada negeri. Negeri lah sekarang bawah India kan. Kenapa Kashmir duduk bawah India? Sebab dulu raja Kashmir ni adalah Hindu. Tapi majoriti rakyat adalah Muslim. Itu kisah dia. Jadi, bila nak merdeka tu, dia masuk bawah India lah sebab rajanya adalah Hindu. Tapi kemudiannya dia buat peraturan iaitu tidak membenarkan lagi otonomi negeri Kashmir. Jadi dia pun ubahlah peraturan yang mana peraturan ini bersalahan dengan hak asasi di United Nations. Tapi sampai hari ini United Nations tak kata apa-apa.
Kita tengoklah perempuan laki saya hari-hari dapat berita. Sebab saya apa ada hubungan dengan kaunselor semua kan, dekat Pakistan semualah. Jadi hari-hari dapat berita perempuan, lelaki, kanak-kanak diasingkan, dibuat macam kem. Perempuan memang dirogol, hidup-hiduplah. Memang rogol tu adalah salah satu daripada teknik peperangan yang digunakan. Sebab apa? Sebab dia nak pastikan rahim tu tak suci, lahir anak yang tak apa-apa dan sebagainya. Tak termasuk bunuh, penyiksaan, dipisahkan keluarga dan lain-lain. Ha, kan? Memang berlakulah benda tu. Lepas tu dari sudut ekonomi, bila berlaku macam ni, orang kita tak pergi dah. Dulu kan kita pergi winter je pergi Kashmir sebab murah. Daripada kita pergi lain kan mahal. Kita pun pergi lagi pun Islam, cantik, kita pun pergi. Tapi sekarang siapa nak pergi dalam keadaan macam ni? So orang dia ni nak buat kerja tak boleh, duit tak masuk. Sedangkan pergantungan utama adalah pelancongan. Tapi bila kita nak marah macam ni, boleh tak kita pergi angkat perang semua nak pergi? Tak boleh. Tapi kita tetap kena berjihad. Jadi jihad apa yang kita boleh buat? Banyak cara sebenarnya. Dia orang tanya, ustazah, saya nak berjihad kepada Allah. Apa cara saya nak buat? Saya kata, antara cara yang mudah, menyertailah persatuan ke NGO. Ke apa tak kisahlah. Ikut minat apa dia masing-masing. Kalau siapa minat politik, boleh join politik. Siapa minat bidang ekonomi, join ekonomi. Siapa minat kerja-kerja kebajikan, join kerja kebajikan. Tetapi yang paling penting dalam jihad ini, dia mesti ada dua. Satu, dia mesti istiqomah. Lepas tu fokus. Katakanlah kita ni membantu orang susah di flat mana-mana. Fokus je. Tak payah buat benda-benda lain. Ha, itu sebenarnya yang berlaku. Masalah kita orang Islam sekarang, bila kita buat kerja, kita tidak istiqomah dan fokus. Tahun ni buat lain, tahun depan buat lain. Lepas tu kita ikut trend. Tahun ni orang pergi sana, kita pergi sana. Tahun ni orang pergi ni, ni. Terus je. Jadi akhirnya, bila kita buat kerja jihad tidak fokus, itu yang dikatakan tidak tersusun. Fokus saja. Macam baru ni saya pergi bagi talk kepada anak muda. Mereka ni ramai seluruh Malaysia. Mereka buat usrah online. Kita orang tua memang tak mampulah usrah online. Ni pun tak berapa nak online mana. Nasib baik ada Facebook saya ni. Saya terpaksa saya kena ada Facebook, IG, Twitter. Tapi yang hidup Facebook je saya. Sebab umur saya ni tak sesuai. Nak buat IGTV tak sesuai saya ni. Kan? Anak saya kata apalah ibu IGTV ibu tua. Oh, aku ni pun dikira tua macam makcik tak tahu. Jadi dia orang ni buat usrah online. Budak-budak muda, majoriti 30 tahun ke bawah, banyak penyertaan terutama daripada budak sekolah menengah. Mereka ni adalah geng, dia panggil apa? My Covering Aurah Group. Wah, dia macam happening lah bunyi kan. Bukan kata kumpulan menutup aurat, tak. Tapi dia panggil My Covering Aurah Group, bunyi happening. Lepas tu dia punya anak usrah tu seluruh Malaysia. Ada banyak. Dan baru ni dia kumpulkan. Tiap tahun dia buat pengumpulan lah. Jadi dia kumpulkan baru ni. Lepas tu ada yang kata, ustazah boleh tak kita nak buat lagi satu grup yang macam ni juga? Saya kata tak perlu. Kenapa kita nak berlawan-lawan? Yang ni dah ada dah kumpulan untuk gerakan orang menutup aurat. Betul tak? Kita buatlah benda lain pula. Pasal apa kita rasa seronok macam ni? Kita nak tiru yang ni. Buat benda lain pula. Dan lepas itu kena fokus dan istiqomah. Jadi saya nampak banyak benda baik yang kita boleh buat sekarang. Contohnya usrah online tu sangat bagus kalau kita boleh boleh buat. Tapi tengoklah dengan umur kita dan kemampuan. Takut dia usrah online mata tak nampak pula. Macam tu. Okey, seterusnya. Bila kita cerita tujahidu nafisabilillah bi'amwalihim wa'amfisikum. Dhalikum khairul lakum inkuntum ta'lamu. Itulah yang terbaik bagi kamu. Maknanya dalam menguruskan rezeki, inilah yang terbaik sebenarnya. Yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan ampunkan segala dosa kamu. Wa yudkhilkum jannat tajri min tahtihal anhar. Malah bukan setakat Allah ampunkan, Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga. Sifat syurga tu macam mana? Tajri min tahtihal anhar. Mengalir air-air di dalam syurga. Seterusnya, masakin tayyibah. Ada rumah-rumah yang cantik. Di jannati adn, zalikal fawzul azim. Inilah kemenangan yang paling besar. Maknanya dalam menguruskan rezeki, inilah perkara pokok. Tolong pesan ke anak-anak muda kita. Kadang-kadang dia cari rezeki, dia tak perasan nak menjaga tiga perkara ini. Akhirnya, duit dapat tetapi rezeki hilang. Okey, seterusnya.
Dalam Islam, apakah yang dikatakan ulama ni dia telah susun kepada kita. Dia kata, apakah sebenarnya yang kita nak dalam berkat ekonomi? Apakah objektif kita? Dan ulama menyusun daripada kepada kita, dia kata, apabila sesuatu keluarga memiliki ekonomi yang teguh. Itu maknanya bukti pengurusan ekonomi yang bagus. Maknanya bukan kata banyak, tapi teguh. Teguh ni maksudnya apa dia? Untuk benda-benda asasi selesai. Pendidikan anak-anak selesai, makan minum selesai, tempat tinggal ada, kan? Dan sebagainya lah. Dia dalam Islam ni benda basic adalah makan minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, apalagi keselamatan, kesihatan. Jadi 6 ni selesai tak? Cuba kita tengok sekarang. Kalau 6 ni tak selesai, maknanya pengurusan ekonomi kita tidak baik. Okey. Seterusnya, bukan setakat memiliki ekonomi yang teguh, memiliki ekonomi dengan kaedah sabar. Saya pun pelik juga pasal apa ulama meletakkan perkataan sabar. Kerana bila kita menyusun ekonomi, menguruskan rezeki, sabar itu adalah salah satu perkara yang dikaitkan dengan khusyuk kepada ibadat kepada Allah SWT. Yalah, kita boleh nak cari rezeki sampai lupa ibadat. Boleh. Tetapi itu adalah sifat orang yang tidak sabar. Dan bila kita cari rezeki, dia sikit-sikit, betul orang Melayu susun, sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Itu peraturan yang orang Melayu buat berdasarkan kaedah Islam. Sikit-sikit tak apa. Tetapi dalam konteks ekonomi sekarang, kita panggil sustainable. Itulah sebenarnya sustainable. Bagi tahu ke anak-anak, mu tahu tak sustainable tu maksudnya apa dia? Sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Ini sustainable. Ini kita dapat ekonomi yang banyak, lepas tu surut-surut-surut, akhir sekali apa ke dana. Tak nak. Kalau boleh, masa muda-muda dulu mungkin kita banyak ikat perut. Sekarang kita ikat perut juga. Sebab apa ikat perut? Sebab masalah kesihatan dah lah, berumur dah. Betul tak? Tetapi kita nak buat apa kerana Allah, kita bebas. Sebab apa? Kita ada kemerdekaan ekonomi. Tapi nak mendapat kemerdekaan ekonomi ini, ulama' meletakkan sesuatu keluarga itu dia mesti sabar dalam menguruskan ekonomi. Yang ketiga adalah bersyukur. Wajib. Maknanya tiga perkara ini yang perlu ada dalam matlamat kita menghasilkan satu keluarga yang memiliki ekonomi yang teguh, sabar dan bersyukur. Apa maksud bersyukur? Ya Allah, ya Tuhanku, aku berterima kasih kepadamu. Bukan. Ataupun setengah orang ni dia bersyukur secara paksa untuk mendapatkan imbuhan balik. Perasan tak dalam ceramah-ceramah berkaitan dengan perusahaan kewangan, budak-budak sekarang, dia nak cari duit, dia suka ikut ceramah, dia suka ikut program, kursus, betul tak? Zaman saya dulu tak ada kursus-kursus, belajar sendiri. Tapi budak sekarang pergi kelas banyak, tapi duit macam tu juga. Sebab akhir sekali dia berbalik kepada usaha, sabar dan tekun, betul tak? Kalau masuk kelas banyak mana pun sama juga kalau tidak sabar, tekun, istiqomah, betul tak? Jadi bersyukur ni adalah apa dia? Apabila kita menggunakan harta untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Bukan setakat diri kita yang dapat untung. Keluarga kita, masyarakat juga mendapat berkat daripada limpahan harta kita. Itulah yang dikatakan bersyukur. Sebab itu dalam harta orang Islam, dia ada harta orang lain. Kita kena ingat. Wah, saya ni ada 7 rumah. Yeay, seronoklah bila tua. Yeay lah. Kan? Tetapi sebenarnya dia tak perasan. Dalam 7 rumah itu, ada tak harta orang lain? Ada. Jadi sewaktu orang Islam dia relax. Ada banyak, dia okey. Ada tak banyak, dia pun okey. Tetapi yang penting mencukupi. Jadi benda ni perlu kita ajar kepada anak. Maksudnya, ketika kamu bekerja siang dan malam, cari duit untuk menyekolahkan dan membagi tuition anak-anak, kehidupan sekarang kan kos tinggi. Nak hantar tuition bahasa lah, tuition pelajaran lah, tuition permainan lah, tuition otak lah, macam-macam. Patut beli kismis. Kita dulu tak makan pun kismis-kismis. Budak sekarang berkismis-kismis. Betul tak? Berkismis-kismis, bervitamin-bervitamin. Tapi adab macam tu juga. Kan? Nak ceritanya adalah bersyukur itu. Bila kita buat kerja, kita beringat. Daripada benda yang aku dapat, apa aku bersyukur dengan benda aku ni? Itu yang dia kena beringat. Seterusnya, keluarga Islam ni dia ada tahap-tahap dia. Tahap pertama,
pertama, minimum. Sekurang-kurangnya dalam pengurusan duit ini, tahap yang paling minimum bagi keluarga Islam adalah apabila pendapatan keluarga memenuhi keperluan asasi iaitu daruriyat. Ha, jadi kalau ada anak-anak, tolong cek. Ha, bagi tahu dia, kamu kena target sekurang-kurangnya. Kalau nak berkat duit, berkat rumah tangga, sekurang-kurangnya keperluan asasi selesai. Itu tahap minimum. Apa maksud keperluan asasi? Kalau anak kita ni lelaki, pastikan dia menafkahi anak-anak dan isterinya, kalau ada isteri-isteri, dengan cara yang betul mengikut kaedah Islam. Sebab sekarang saya banyak sangat jumpa, terutama suamilah, take for granted. Sebab sekarang perempuan kan kerja. Dan pandai cari duit, kalau tak kerja pun beli online lah, jual online lah kan. Jadi dia take for granted. Ah, tak apa, duit awak ni kita kongsi-kongsi. Ah, kita ni tak apa, dia tak peduli. Jadi duit dia, duit dia, duit engkau, duit engkau. Macam satu kes saya jumpa, bercerai. Dua-dua doktor pakar. Ah, doktor pakar yang lama kan, bila doktor pakar lama ni gaji dia banyak kan. Tapi rupanya bila saya cek, bila bercerai ni adalah macam-macam consultation lah keluar, betul tak? Rupanya walaupun dua-dua ni gaji pakar, suami dia ni gaji mahal lah. RM10,000 lah senang macam tu. Tak pernah satu sen bagi kat isteri dia. Saya kata, macam mana nak berkat rumah tangga? Betul tak? Sebab dia kata, nak bagi buat apa isteri dia pakar? Itu duit isteri. Dia kata, tak pernah bagi. Bila cek dengan suami, betul tak pernah bagi. Sebab dia menganggap, tak apa rusak rumah tangga. Sebab isteri ni dah pakar juga macam dia. Dah lama. Anak-anak pun dah besar nak kahwin dah. Jadi sepanjang tu dia tidak menafkahi isterinya. Jadi saya kata bukan setakat tak betul dari sudut undang-undang. Berkat rumah tangga. Tapi tak boleh disamakan, bercerai juga akhirnya. Tak boleh nak buat apa dah. Jadi duit banyak tapi anak-anak dah besar. Saya kata sayang tapi tak boleh disamakan, jadi banyak masalah. Begitu begini, macam-macam lah masalahnya. Saya kata gini, sebab itu saya bagi nasihat kepada orang muda, susah macam mana pun berusahlah menafkahi sekadar yang boleh. Jangan kita take for granted. Saya kan pensyarah sebelum ni. Banyak kawan-kawan pensyarah saya pun sama. Kan kita orang perempuan pensyarah, konon-konon gaji banyak lah. Jadi, suami dia kata, Ustazah, saya ni satu pasang kain pun suami tak pernah beli. Saya kata, yelah, saya pun suami tak beli sebab kadang-kadang dia beli, saya tak pakar. Tak comel, betul tak? Kita adalah juga taste kita. Tapi bagi duit tak? Duit pun tak bagi. Duit kalau untuk raya, semua saya akan guna duit saya sepanjang perkahwinan saya. Saya kata, macam mana ni? Dia kata, mungkin silap saya daripada awal perkahwinan. Kan awal perkahwinan mula-mula kerja. Dua-dua tu dia kahwin lepas kerja. Bila mula-mula kerja, kan masing-masing ada duit dah. Lepas tu, tapi masih lagi pendapatan tak tinggi, betul tak? Bila pendapatan tak tinggi, jadi dia bagi tapi tanpa, dia bagi tapi silent, tak ada kontrak mulut, tanpa verbal kontrak. Dia kira macam senyap je, tak apa, lama-lama. Tapi memang masalah lah, dia akan jadi. Antara punca masalah, anak jadi bermasalah, isteri jadi bermasalah, suami jadi masalah, tempat kerja bermasalah. Mungkin kerana tadi konsep bersyukur dalam pengurusan dan tidak memenuhi keperluan daruri tu dalam keluarga. Yang kedua saya tengok, ini orang Islam kita di Malaysia. Melayu, saya sebut Melayu. Bukan Islam yang Melayu, kalau Islam dia betul. Orang Melayu ni kan. Perangai dia adalah dia sanggup menghabiskan duit untuk perkara lain berbanding pendidikan anak-anak. Betul ke tak betul? Anak-anak ni kadang-kadang dia cincai-cincai. Sebab tu saya rasa saya share lah di sini kajian yang menunjukkan apabila muflis, benda pertama yang ditarik daripada orang Melayu adalah pendidikan anak-anak. Kalau anak-anak sekolah swasta, contoh tahfiz ke apa, dia akan tarik pergi hantar sekolah kebangsaan yang percuma. Kalau ada tuition, dia akan tarik, tak letak tuition dah sebab dah start muflis. Tapi orang Cina, first dia muflis, dia akan kecikkan rumah dan kenderaan dulu. Pendidikan anak-anak, dia utamakan. Yang mana bagi saya inilah kaedah Islam. Sebab pendidikan adalah makanan seumur hidup. Macam Rasulullah SAW bila menyusun masyarakat di Madinah, golongan ilmuwan ini tidak dibenarkan menyertai peperangan. Kalau nak ikut peperangan pun tak boleh duduk barisan hadapan. Sebab apa?
Sebab orang ilmuan ini kalau mati di medan perang, rugi masyarakat. Jadi macam Abu Hurairah nak pergi perang, Nabi tak bagi. Perang dekat kawasan yang membahayakan, Nabi tak bagi. Dia nak pergi sebab dia kan hadir. Nak juga ilmuan. Tak boleh, kamu tak boleh. Sebab apa? Sebab tadi, apabila matinya contoh tentera-tentera, pemimpin-pemimpin di medan perang, siapa yang akan tinggal, yang akan mewarisi, memastikan masyarakat itu terus berkembang dan ada pelapis ilmu ilmuan. Jadi anak kita pun macam tu. Kita ni boleh jaga anak, tapi sampai bila? Betul tak? Tetapi apabila kita bekalkan contohnya anak kita dengan rumah, dengan duit, sampai bila? Tapi kalau kita bekalkan dengan pendidikan yang betul, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, faham pula betul-betul nilai Islam, yang inilah yang akan kekal. Bukan setakat dia tu akan kekal sampai ke syurga, dia pula boleh tarik kita masuk ke syurga. Sebab tu benda ni sangat penting. Pendapatan keluarga, at least usahlah macam mana pun untuk memenuhi keperluan asasi. Hak tu selesai. Yang kedua, perbelanjaan tidak melebihi pendapatan. Kalau misalnya kerak tu sikit, belanjalah sikit. Tapi sekarang sebab lifestyle kita dibentuk oleh globalisasi, iklan yang masuk ke dalam rumah dan bilik kita, betul tak? Orang pergi bercuti, takkan kita tak pergi bercuti? Malu kat orang, kawan-kawan semua pergi bercuti. Yalah, bercuti ni betul, tapi costing dah. Sepatutnya dia kena adjust. Bercuti mengikut kemampuan. Tapi tak, orang sekarang kan dia nak hidup dia, mula kahwin tu dia dah komplit. Nak ada sofa yang cantik, betul tak? Katil yang cantik, komplit, kabinet yang cantik, semua cantik. Kan? Lepas tu ujung tahun, cuti sekolah nak bercuti, tak boleh cuti biasa, nak pergi ke hotel dan sebagainya. Boleh, tapi tengok umur kamu dan anak-anak kamu. Betul tak? Sebenarnya yang paling penting ialah nak pergi tak ada masalah. Tapi make sure perbelanjaan tidak melebihi pendapatan. Tapi kalau ujung tahun main minta duit dengan kita, maknanya apa dia? Kecuali kita tengok dah dia berusaha tapi gaji kecil. Tak apa, kita support. Perangai pun bagus. Kita pun support. Bukan kita kedekut mana. Tapi mak-mak tolong didik anak. Jangan manjakan anak sampai anak tidak tahu tanggung jawab. Yang ketiga adalah mempunyai tabungan keluarga wajib. Ajar. Tabung keluarga sikit tak apa. RM50, RM100 cukup lah. RM50 sebulan. Saya ingat dulu orang tua ajar saya. Bukan orang tua, makcik-makcik yang saya duduk mengaji Quran. Dulu kan saya mengajar Quran. Dia ajar saya, "Ustazah, lebih duit suami bagi," dia kata, "simpan RM20 dalam teh susu." Dia ajar saya teh susu. Zaman sekarang tak ada tin susu kan. Dia ajar saya macam tu. RM20, usahlah macam mana pun, masaklah tapi biar lebih RM20 tu, dia kata, letak dalam tin susu. Kumpul sikit-sikit-sikit-sikit. Duit ni lah, dia kata, bukan kita nak kedekut dengan suami. Tapi bila suami susah ke apa, duit ni lah kita keluar. Walaupun RM20, Ustazah. Saya kata, oh betul lah orang tua ajar. Tapi orang kita sekarang, kalau nak menabung, dia nak nabung yang besar-besar. Betul tak? Yang nampak terus, nak main saham terus, ilmu tak ada. Nak meniaga besar-besar terus, tak nak meniaga nasi lemak kecil-kecil. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia punya konsep pengurusan sudah tidak betul. Jadi at least kena ada tabungan. Jadi kena cek dengan anak-anak. Sebab ini konsep Islam ni. Ada nabung tak? Berapa sebulan kamu boleh simpan? Tolak-tolak-tolak tak ada simpanan langsung. Tak boleh. Kalau jenis anak kita ni tak reti menabung, suami isteri memang jenis boros, kita yang tolong ambil. Paksa bagi kat kita. Macam mak saya ada adik-beradik, dia paksa. Hak ni dia nampak dah tak jadi ni orang ni. Paksa. Bagi kamu 200 sebulan. Bagi, bagi. Dia kira jugalah nak suruh bagi berapa. Tapi dia bagi 200, bukan dia guna pun 200 tu simpan dalam bank khusus. Dia tengok bila kawan tu nak buat muka beli rumah, bak dia keluar. Tapi kalau bagi tahu awal-awal tak boleh. Budak ni dia nampak ada 200, 200 lah. Dia nampak. Jadi mak ni sampai ketua lah kita nampaknya. Tak boleh berhenti jadi mak. Betul ke tak? Kena mikir dan kreatif ni sampai ketua. Penat pun macam mana? Itulah jihad. Supaya apa dia? Supaya berkat. Tu. Itu baru tahap minimum dalam keluarga. Semiskin-miskin keluarga Islam macam ni. Semiskin-miskin.
Yang keluarga sederhana dalam Islam pula macam mana? Tahap kedua. Pertama, pendapatan keluarga berpadanan dengan keperluan, iaitu hajiat. Hak keselamatan, kesihatan semua selesai, tapi mungkin kita nak pakai kereta yang bagus sikit. Rumah yang bagus sikit. Anak nak hantar ke sekolah yang bagus sikit. Betul tak? Kita pun mungkin nak pakai baju yang bagus sikit. Ini keperluan. Jadi, pendapatan kita boleh memenuhi keperluan hajiat. Jadi, boleh nilai lah. Masing-masing punya pendapatan. Yang kedua, menabung secara tetap. Khususnya untuk haji dan perkara ibadat. Sebab tu kita kena tanya anak-anak kita. Kamu dah start menabung haji untuk pergi haji? Kan? Tak apa ibu, saya buat meniaga MLM, ada duit saya terus je pergi. Sebab dia gini, haji ni dia rezeki daripada Allah juga, umrah haji ni. Kadang-kadang ada orang tu duit banyak tapi tak sampai-sampai. Betul tak? Tak sampai-sampai. Bila nak pergi je dah muflis. Kan? Saya jumpa banyak macam toke kosmetik, sebanyak dia dengan dia orang kan. Toke-toke kosmetik kan. Kaya 2 tahun kaya, berjuta-juta masuk. Kan? Orang kosmetik ni memang dapat buat duit lah. Depan ni jual kosmetik lah. Memang dapat buat duit. 2 tahun kan. Lepas tu jatuh. Time kaya tu dia tidak fokus kepada ibadat. Jadi walaupun gaji kecil ke gaji besar, tolong menabung secara tetap khususnya untuk keperluan ibadat. Haji. Kalau tiap-tiap tahun, korban. Wajib. Tahun ni saya rasa berapa ni? 700 lebih dah kot saya rasa. Saya rasa satu bahagian 700 lebih kan? 700 lebih nak buat keluar sekaligus bagi anak kita yang mungkin anak 2, anak 3 ni yang baru nak naik ni sangat besar. Betul tak? Tetapi kalau dia ni ada perasaan berjihad, dia akan berkorban. Tapi itulah tanda-tanda rezeki berkat. Jadi kena susun lah. Sebenarnya 700 ni kalau bagi dengan 10 bulan RM70. Betul tak? Kalau bagi pula 2 suami isteri contohnya, baru RM35. Satu tudung pun lagi mahal daripada tu. Betul ke tak betul? Tapi orang ni macam tu lah. Seterusnya yang ketiga, mempunyai simpanan sekurang-kurangnya sebulan keperluan. Maknanya dalam duit tu kita tengok ada berapa simpanan. Simpanan dia katalah belanja dia RM5,000 sebulan contohnya. Okey, dalam duit dia ada lebih RM5,000. Ni okey. Sekurang-kurangnya, sederhanalah tu. Dan tahap kedua juga keluarga ni adalah memberi sedekah secara tetap. Tapi nak settlekan sedekah, wajib settlekan nafkah dan hak-hak utama dulu. Wajib. Orang sekarang dia kejar bagi sedekah. Sebab bila pergi program motivasi, dia ajar macam mana? Pergi masjid pagi-pagi, jadikan amalan, masukkan RM10. Dan saya, pengalaman saya bila bagi RM10 pagi tu, petang tu terus masuk sale sekurang-kurangnya RM100 ke atas. Jadi diorang pun nampak bagi RM10 dapat RM100, RM10 ke RM100. Ini tak betul. Betul ke tak betul? Sedekah ni untuk dapat imbuhan segera ke? Tak. Tapi saya cerita betul-betul. Bila cakap dengan orang muda, ini adalah pandangan dia. Rasa susah, dia kata. Rahsia pertama kalau kita rasa susah adalah bagi duit ke orang. Pelik kan dia kata bila susah bagi duit? Saya kata kenapa dia duk cerita macam ni? Sebab bagi duit Allah akan murahkan rezeki. Betul konsep dia. Tapi bila dia cerita bagi duit, petang tu dapat terus duit. Ni miracle doa ni orang panggil ni, betul tak? Jadi sebenarnya yang betul adalah apa dia? Sebelum memberi sedekah, tunaikan yang wajib. Ada anak kita kedekut bagi duit dekat mak ayah, tetapi tidak kedekut untuk bersedekah. Ini saya dah tengok dah jadi trend dah sekarang. Dulu nak bagi duit mak ayah ni susah, sedekah pun malas. Tapi sekarang saya nampak trend orang muda, dia kata, apa dia? Sedekah dia sanggup bagi, bagi duit dekat mak ayah, dengan isteri, dengan suami contohnya, kedekut. Sebab apa? Sebab bagi mak ayah ni dia tak nampak imbuhan segera. Tapi kalau kita pergi kelas-kelas ni, dia kata kalau bagi sedekah, petang tu dapat sale terus. Jadi dia nampak, rupanya kerja sale. Ataupun sembahyang duha wajib. Supaya jadi sale banyak masuk. Maknanya salah dah ni. Sebenarnya rezeki ni duit sahajakah? Rezeki ni macam-macam. Tapi gini, kita cakap di kalangan kita ni faham tau. Tapi cuba cakap dengan orang muda. Sebab isu besar orang muda sekarang adalah lifestyle.
Betul tak? Lifestyle itu tidak ada lifestyle yang saya sebutkan ini. Nah, yang ketiga, tahap yang paling baguslah. Tahap yang bagus bagi keluarga Islam. Dia kata apa dia? Apabila memiliki rumah, kenderaan, keselamatan, kesihatan, lepas tu pengurusan kewangan yang baik, tabungan pun konsisten dan semakin bertambah mengikut perancangan, zakat boleh ditunaikan. Ha, dia sekarang walaupun gaji banyak, kadang-kadang zakat tak keluar tau. Sebab apa? Sebab walaupun gaji banyak, belanja besar. Akhirnya tolak pergi mari, suami tak perlu bayar zakat. Isteri mungkin bayar zakat. Sebab banyak tanggungan suami yang tanggung. Isteri mungkin tolak. Tapi suami bila kita cek, kadang-kadang gaji RM5,000, RM6,000 pun tak boleh keluar zakat. Maksudnya apa dia? Maksudnya masih tidak stabil dari sudut Islam. Ha, kan? Sebab itu aim kita adalah apabila kita dapat mengeluarkan zakat, itu keluarga yang stabil dari sudut ekonomi Islam. Menunaikan haji, memberi wakaf dan jariah. Kalau tadi sedekah, wakaf ni dia lebih besar. Wakaf ni kita memberi manfaat kepada orang lain. Orang zaman dulu dia faham benda ni. Orang zaman dulu perasan tak? Kalau meninggalnya mesti ada dia tanah dia wakaf ke, rumah dia wakaf ke dulu dah. Tapi orang zaman dulu dia tahunya wakaf khas lah. Apa maksud wakaf khas? Aku wakafkan tanah aku ini untuk kubur. Sebab dulu itu keperluan dia. Aku wakafkan tanah aku ini untuk sekolah. Sebab itu keperluan dia. Tapi sekarang kita syorkan tak payah wakaf khas lah. Wakaf am. Sebab wakaf am ni penting sekarang. Sebab sekolah, kerajaan dah ada bajet. Jalan, kerajaan dah ada bajet. Lampu jalan semua, kerajaan dah ada bajet. Betul tak? Tapi sekarang yang keperluan kita adalah macam mana nak membangunkan ekonomi. Ha, kan? Sebab tu macam kita tengok sini, kita ada wakaf apa? Klinik. Ha, dia perlukan duit tu untuk run dan sebagainya. Jadi lebih baik sekarang kita wakaf am. Kalau masjid wakaf baguslah. Ada masjid nak buat, kita pun buat. Betul tak? Ha, betul. Jadi maknanya, bila ada unsur kita ni dalam harta kita, berwakaf. Buat jariah. Pergi negara sana, pergi sini, kampung sana, buat jariah. Itu adalah pengurusan ekonomi yang paling bagus dalam Islam. Bila kita tengok ni, taklah susah mana. Betul tak? Tapi pasal apa? Tak tercapai. Ha, sebab tadi, berkat tadi itulah. Okey. Seterusnya, saya nak kongsi pula, apakah benda-benda yang boleh menyebabkan berkat itu muncul dalam pengurusan keluarga? Ada 7 ciri. Ha, ni. Pertama, ciri yang pertama adalah, bila menguruskan duit, visi, misi, objektif tu mesti betul. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Betul tak? Ini hadis famous. Walaupun hadis ni sebenarnya dia hadis tak ramai orang riwayat. Dia satu riwayat je. Dia bukan ramai. Dia bukan masyhur. Tetapi hadis ini kita guna pakai dalam semua perkara. Termasuk dalam menguruskan duit pun niat kena betul. Ha, niat kita apa dia? Membebaskan diri daripada kefakiran dunia. Yang memastikan kita kaya di akhirat. Itu niat kita yang pertama. Sebab itu bila kita cari rezeki, kita target kita tak nak fakir di dunia yang menyebabkan kita fakir di akhirat. Kita nak kaya dunia dan kaya akhirat. Sebab apa macam ni? Sebab syaitan dia kata kepada kita, asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Bermula dengan kefakiran duit, dia akan membawa kepada kefakiran pendidikan, kefakiran agama, kefakiran keluarga dan kefakiran macam-macam, kefakiran nilai. Sebab tu kita tengok siapa yang pernah menguruskan asnaf. Kan macam saya biasa urus asnaf. Sebenarnya asnaf di Malaysia ni nak kata tak boleh makan kebulu, tak juga. Sebab di Malaysia ni gelandangan pun saya rasa lagi kenyang daripada kita. Ya, mawik tu sediakan setiap hari berapa bungkus tu percuma, pergi beratur je. Maksudnya kita kalau sesak di Kuala Lumpur, telefon hilang, duit tak ada, sementara nak tunggu datang ke USJ ni, anak saya tak jumpa kan. Nak naik bas pun tak ada, pergi dulu beratur, ambil duit tu dulu, ambil tu makanan tu dulu. Maknanya makanan ni insya Allah tak kebulu.
Tetapi yang paling kita itu di Malaysia ni adalah macam mana nak membangunkan pemikiran Asnah. Hak ni lah pening sekali. Sebab kita dapati bila susah dia akan ada penyakit berjangkit orang susah. Betul tak? Ilmu tak berapa nak ada sebab dia duk cari duit. Bila cari duit dia nak main dengan ceramah macam kita ni tak sempat. Kecuali orang tu semangat betul. Betul tak? Kuliah maghrib dia tak peduli dah, kuliah maghrib ke apa ke tak peduli dah. Dan biasanya penyakit orang yang kurang duit ni adalah ilmu dia tak peduli dah. Pendidikan anak-anak ni minimum, betul tak? Makan minum ke apa semua minimum lah. Lepas tu dia apa dia? Budaya dia. Budaya dia adalah berhibur. Sebab bila kerja letih, macam mana nak release tension? Ilmu tak ada. Agama kurang. Macam mana nak release tension? Berhibur. Satu kalau tak kena gaya, puan-puan bagi duit kat dia, benda apa yang pertama dia beli? Telefon. Kalau dulu ni betul yang saya urus sendiri. First yang akan beli home theater dulu. Rumah kita tak ada home theater. Itu standard. Sebab tu zakat lepas tu kalau nak duit susu anak dia bagi susu, senang. Nak paper bagi ni, kalau nak duduk rumah dia bayarkan rumah sewa. Betul tak? Sebab dia dapati bila bagi duit dia beli home theater. Terkejut kita. Rumah kita pun tak ada home theater. Kan? TV tu pun kan. Maknanya kita tengok untuk benda-benda kan. Kadang-kadang kelabu asak TV kita. Tak padan ni. Sekarang kalau bagi duit, first yang dia beli adalah handphone. Penyakit ni juga berjangkit kepada peminjam-peminjam. Cuba tengok budak-budak dapat PTPTN. Beli apa? Ni saya kata penyakit berjangkit. Kalau kita kata penyakit berjangkit orang susah, marah. Tapi penyakit berjangkit orang susah, fakir yang dijanjikan oleh syaitan inilah. Dia akan dekat dengan hiburan. Bila dekat dengan hiburan, ilmu agama tak ada. Ilmu dunia pun tak berapa nak ada. Akhirnya apa yang akan berlaku? Penyakit sosial akan berjangkit. Suatu hari ni kita tengok di Malaysia, penagih dadah, anak-anak yang dijangkiti dengan penyakit penagih dadah ni lah, penagihan dadah ni, biasanya sekarang banyak berlaku di kawasan kampung-kampung. Ada juga di kawasan bandar, tetapi banyak kes berlaku di kawasan kampung, bukan orang kampung yang ngaji, orang kampung yang dia tak tahu apa-apa, jahil. Maknanya susah lah. Banyak. Dan bila kita kata ke dia, terutama orang Melayu, saya jumpa dah kes. Bila pergi jumpa dekat AADK, agensi dadah, dia kata masalah utama kita sekarang ialah apabila anak-anak tu kena najis dadah peringkat awal, mak bapak dia tak akan bawa ke kita. Dan bila kita kata, ya anak awak ni dah mula dijangkiti dengan ni, dah mula berkawan, dah mula isak-isak. Alah, biasalah tu permainan orang muda. Nampak tak? Kegiatan sosial jenayah ni, kita panggil jenayah lah dari sudut Islam kan? Kegiatan sosial ini, benda-benda yang berkaitan dengan akhlak ni, dia jadi neutral. Maknanya berzina. Berzina, saya tanya juga. Macam kes di kantor saya tanya. Saya jumpa dengan polis tinggi. Saya kata berzina ni sebenarnya banyak kawasan bandar ke, luar bandar ke, pinggir bandar. Banyak luar bandar dan pinggir bandar sekarang. Banyak keluarga yang macam mana? Yelah, bila berzina ni dia banyak melibatkan keluarga macam-macam. Tetapi dia kata, saya pun tanya, apa beza berzina ni banyak kes dekat sekolah agama ke ataupun sekolah biasa? Baru kita dengar banyak kes kat sekolah agama. Dia kata sangat jauh perbezaan akhlak antara pelajar agama dengan bukan pelajar agama. Walaupun tidak dinafikan, ada kes. Jadi nak ceritanya kefakiran itu boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Ini yang dijanjikan oleh syaitan. Sebab itu, bila kita menguruskan duit, kita target tadi nak keluar daripada kefakiran dunia yang mungkin berjangkit dengan penyakit syaitan. Sebab itu, bila kita nak buat pinjaman, kita berkira-kira. Sebab apa dia? Sebab bila kita meminjam dengan seseorang, meminjamkan dengan sesuatu institusi, kita akan terikat. Kalau nak buat apa-apa, kita akan kira, aku berhutang dengan dia. Ikutmu lah nak buat apa pun, betul tak? Dan kita tak ada kemampuan yang banyak untuk bayar balik contohnya. Contohlah saya pinjam duit dengan akak. Lepas tu saya ni bayar sikit, saya tak mampu nak bayar RM10,000 contohnya. Jadi akak ikut sedar akak lah nak buat apa dekat saya. Sebabnya saya pinjam duit dengan akak.
Sebab itu syaitan dia sangat suka. Sebab itu dalam Islam meminjam ikut keperluan. Bukan meminjam satu keperluan. Dalam ekonomi barat diajar kalau nak kaya kena pinjam. Dalam Islam pinjam bila perlu. Jadi benda ni kena ubah mind setting. Tapi budak-budak sekarang kan dia suka, tak apa kita nak pergi sana-sana, kad kredit ada, kad kredit ada, kad kredit ada. Betul tak? Tak apa kita buat ni, kita buat ni, kita buat ni, tak apa, tak apa. Tak apa, lepas tu kamu mampu, kau bayar balik, mampu, mampu, mampu. Tengok-tengok bila ekonomi jatuh, habis. Cuba tengok eh, bila berlaku kegawatan bermula daripada 2 tahun lepas lah kegawatan. Antara yang terkena adalah bidang oil and gas, betul tak? Saya sebut oil and gas, kerana oil and gas ni, biasa gaji dia orang berapa? Katalah RM30,000 kan? RM40,000 kan? Dia biasa belanja, kalau RM30,000, RM40,000, mesti dia belanja RM20,000, betul tak? Ini kita, kita orang, orang kita macam ni. Sedangkan Nabi ajar, kalau banyak mana pun ada dekat tangkai tu, belanja setakat yang perlu. Tapi kita sebab RM30,000, kita belanja lah RM20,000. Tiba-tiba, bila gawat, tak ada kerja. Macam mana nak maintain RM20,000? Daripada dulu pendapatan RM30,000 tak apalah. Ataupun RM40,000 tak apa. Sekarang pendapatan mungkin RM1,000 sahaja. Macam mana nak belanja? Dah biasa RM20,000. Ini nampak ya. Itu sebab tu saya kata penyusunan tu penting. Sebab tu visi, misi, objektif kena jelas. Cari duit untuk diri kita secukup kita sahaja. Hak lebih tu kita ingat bukan hak kita dah, hak orang lain. Walaupun kita ada banyak, kita ada RM40,000, RM50,000 sebulan, RM60,000 masuk, tapi mungkin untuk kita seorang ni RM2,000 cukup lah. Tapi hak lebih tu untuk siapa dia? Untuk isteri, untuk anak, untuk jiran, untuk ibu bapa, untuk sepupu sepapa, untuk pak saudara. Jadi hidup kita tenang tak? Tenang. Jadi benda tu yang kita kena target. Okey. Seterusnya, yang kedua, ciri yang kedua adalah kita mesti dalam Islam, benda basic dalam pengurusan duit adalah dia mesti ada catatan. Ini mesti orang tak pernah dengar kan? Susun, catat, rekod. Catat, susun, rekod. Wajib. Saya cerita ni bukan dari sudut ekonomi. Saya cerita ni dari sudut Quran. Quran sebut dalam surah Al-Baqarah 282, ayat yang paling panjang dalam Quran adalah ayat ini. Surah Al-Baqarah 282 berkaitan dengan idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Sekiranya kamu berhutang, katalah kamu berhutang, kamu kena berhutang dan kamu akan bayar, katalah habis bayar 2 tahun lagi. Faktubu. Allah guna perkataan ni. Hendaklah kamu tulis akan dia. Faktubu guna fi'il amar. Wajib tulis. Cuma dalam ni tak adalah hukum kepada kalau tengok dalam bidang fiqah kau tak tulis dosa tak. Tapi arahannya dalam bentuk fi'il amar. Wajib tulis. Maksudnya apa sini? Dalam Islam kalau nak berkat mesti catat. Apa-apa saja berkaitan dengan duit kena catat. Berkat lah. Kita orang tua-tua dulu-dulu dia tak catat. Tapi dia fokus kepada kontrak mulut. Perasan tak? Kalau kita korban. Korban kan? Bila korban orang tua-tua dulu, dia tak boleh korban main-main tau. Dia kena pegang tali. Kena sebut. Saya berfikir apalah menyusah sungguh orang tua ni kan? Kan kalau kita korban ni, pegang tali. Pegang tali, pegang tali. Kalau tak pegang tali, tak sah dia kata. Lah, tak sah pula dah tak pegang tali. Apa kalau lembu tu tak ada tali macam mana? Kan? Semua lembu ada tali. Pegang tali. Nak pergi tuan, nak pergi pegang lembu tak pernah sabar. Pegang tali. Bila pegang tali ni, aku jual lembu ini dengan harga RM700 satu bahagian. Lepas tu kena jawab terus, jangan berhenti. Bila dia kocok tangan ni, dia kena kocok tangan. Ni orang tua, saya cerita betul-betul. Kocok je. Aku beli lembu ini dengan harta RM700 satu bahagian untuk korban. Sebab apa? Akad. Kontrak. Orang tu dulu-dulu dia cerdik. Sebab tu kalau beli, kan kita kan, saya beli lah. Saya jual. Tapi budak sekarang ada tak amalan macam ni? Tak ada dah. Kita kan kalau beli, saya mungkin hidup daripada zaman dulu lagi kot. Kalau beli, saya beli lah, saya jual lah. Budak sekarang tak ada dah. Sebab itu kita tengok pengurusan ekonomi ni problem.
Sebab kita tidak ada catatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menguruskan ekonomi Madinah, Rasulullah ni pengurusan ekonomi dia tak kompleks, simple je dulu-dulu. Bukan macam sekarang mengurus negara pening kepala kan. Dulu simple, very simple ekonomi. Tapi Rasulullah dia perintahkan Huzaifah al-Yamani ni 3 hari sekali datang jumpa Rasulullah, report apakah perbelanjaan Baitul Mal untuk hari ini, 3 hari ini, apakah pendapatan. Dia suruh tulis. Maknanya itu adalah basic debit dan kredit. Belajar akaun tinggi-tinggi, bayar zakat tak reti. Macam mana? Betul tak? Ini fail kita pada hari ini. Jadi rupanya tulis kontrak itu wajib dalam Islam. Bukan sebab kita nak ikut undang-undang. Tapi niat macam ni saja. Niat untuk berkat sebab kita ikut Quran. Satu lagi best. Sebab itu, kalau kita nak wariskan atau kita nak bagi harta kepada anak kita. Anak kita ramai. Harta kita banyak. Kita pun nak bagilah rumah ni satu seorang. Ataupun tanah sekepi seorang. Hak lebih tu faraid lah. Sebab takut bergaduh. Bukan cakap mulut tau. Tu. Sebab apa tulis ni? Tak payah jumpa lawyer pun tak apa. Tapi tulis. Tengok anak-anak belakang ni, raya aku tulis ni. Rumah sana. Mu. Rumah sini. Mu. Ni dua ni bagi 2 beradik sebab dia besar. Tulis. Sebab bila kita sakit, kita ingat tak? Kita nyanyuk ke? Nazak ke? Tak ingat dah. Panggil nazak tu tak jadi kan? Tulis. Bila kita tulis, kita pun tanda tangan lah. Mu tengok, mu anak sulung tengok, mu tengok ni saksi. Ni ada pot sedara, tengok. Kita buat ni bukan sebab kita takut orang bergaduh, tetapi berkat. Suatu suri rumah yang bagus, dia tahu berapa perbelanjaan dan berapa pendapatan. Tulis. Sebab bila tulis, tahu tak berapa kena keluar zakat? Tahu. Inilah ciri-ciri berkat. Anak-anak kita, dia tak tulis. Dia kira dapat gaji dia. Lepas tu, last kali hujung tahun dia pening. Tanya orang beli rumah. Nak beli rumah ni, dia kena ada duit cash tau. Betul tak? Kalau RM400,000, sekurang-kurangnya duit cash RM120,000. Budak umur 30 tahun, boleh keluar tak RM120,000? Tak boleh keluar kalau tak susun. Tapi kalau susun? Sebab itu, kena catat. Sebab tu ayat Quran yang paling panjang adalah berkaitan dengan catatan. Jadi balik tolong catat. Ataupun kita sekarang tengah menguruskan harta mak kita. Mak kita mati, kita urus. Ataupun suami kita mati. Bila suami kita mati, siapa uruskan harta? Kitalah contohnya. Anak pun terkebir-kebir tengok mak dia tak bagi. Tulis. Aku tulis uruskan harta suami aku gini. Aku bagi gini. Lepas tu anak aku redo, aku urus. Oh betul. Kalau anak tak redo, datanglah mengaji kat sini. Tak jadi apa dah. Sebab kita makan harta anak kita. Itu berat ni. Sebab tu benda ni dia kena catat, dia kena clear. Macam puan-puan mesti ada rumah sewa kan? Rumah sewa ni buat penjanjian tak? Kedai buat penjanjian tak? Saya dapati kebanyakan daripada orang kita tak buat penjanjian. Fafa, macam mana saya nak halau dia daripada rumah saya? Dia tak bayar bil elektrik dan 6 bulan. Sat lagi kita kena bayar kan? Tapi boleh pula elektrik dia hidup. Itu standard lah. Kan? Yelah, dia pun ada juga orang dia. Macam kawan saya seorang ni ustazah. Rumah dekat Puncak Alam 2 tingkat. Yang duduk pun bagus. Orang bagus. Orang meniaga. Tapi sepanjang duduk tu dia tak pernah bayar ni. Bayar elektrik. Tapi hidup. Maknanya ada lampu semua. Dia kena bayar kat RM7,000. Rasa macam tu RM7,000 ke RM8,000. Macam mana nak buat keluar ni? Ada buat perjanjian ke tak? Tak ada. Perjanjian mulut. Quran kata? Pasal apa tak ikut Quran ni? Lepas ni balik tanya anak. Mu buat catatan tak perbelanjaan pendapatan? Membuat catatan tak kutu berapa, tak kutu berapa. Kan? Buat catatan tak? Kalau membuat tak catatan, maknanya tu tak berkat duitmu. Kalau cerita gitu tak berkat. Kalau cerita bak gini-gini, dia lagi pandai daripada kita, betul tak? Cerita bak tak berkat, senang. Yang ketiga, dalam pengurusan duit kita ni kena ada SOP. Huh? SOP, Ustazah? Ya. Barulah berkat. Contohnya, kalau kita suami.
Nak guna duit isteri, kena bagi tahu ke tak bagi tahu? Yang memandangkan gaji saya ni RM3,000, gaji awak ni RM3,000, untuk pengurusan kita dan anak-anak tak cukup. Maka saya untuk ni saya kena guna duit awak, yang ni guna duit saya. Jadi sekarang nak kira macam mana yang? Nak kira halal ke? Isteri kata, saya halalkan semua. Wah, gembira. Jangan tanya-tanya. Bila dia kata halal je, pergi lari terus. Jangan tanya-tanya. Kalau dia kata tak halal, pujuk lagi. Bagi halalkan. Dia pertama, kena sama ada isteri tu niat sedekah. Siapa yang isteri niat sedekah, suami tu harus bergembira. Sebab dia tak boleh ngungkit dah. Sebab dia niat sedekah. Tapi dia kata, bang, ginilah kira pinjam. Jenuh ni. Isteri kerengkut, suruh pinjam pinjam. Kalau dia kata saya niat pinjam, kalau niat pinjam, suami kena tahu tak? Kena buat catatan tak? Itu SOP. Ataupun dia kata, bang, kita tak kira sedekah, kita kira tak kira pinjam, kita kira kongsi. Okey, lega juga kalau kongsi ni. Kalau kongsi, harta kita pun kena kongsi. Sebab dah kongsi. Betul tak? Berapa persen ikut percentage perkongsian? Itu namanya SOP. Sebab tu dalam pengurusan duit dia, kita kena bangunkan SOP. Macam contoh saya dengan anak-anak. Dulu anak nak pergi asrama, saya bagi je duit. Lepas tu budak-budak tahulah, ibu kalau time telefon tu maknya tak cukup duit lah tu. Kalau tak cukup duit, telefon lah. Kalau anak kita belajar ke, pasal dah mesti telefon nak duit. Lepas tu satu ketika saya jumpa dengan ni tau. Saya suka kalau jumpa orang tua, saya suka tanya dia buat macam mana anak dia. Sebab ilmu ni dia tak ada dalam kitab, tak ada dalam buku, kita tak belajar tau, universiti tak ada. Saya tanya macam mana anak dia, bagus. Kenal tak mantan pengarah JAKIM, Datuk Wan Muhammad? Dia timbalan Presiden Persatuan Ulama Malaysia sekarang dan banyak buat kerja amal dekat Kemboja. Dia ni ibarat kalau pergi Kemboja macam menteri lah orang sambut dia. Sebab dia rapat, dia banyak buat kerja amal. Tapi anak dia, kalau kira dia kerja kerjaan, bila ujung tu lah baru gaji banyak bila jadi pengarah, betul tak? Ketua pengarah. Tapi sebelum tu kerja macam kita je, bukan gaji banyak pun. Isteri tak kerja. Anak ramai. Dan ada anak OKU ni, autism yang teruk. Bukan autism biasa. Autism teruk. Maknanya anak tu memang kena jaga betul. Saya kata macam mana Datuk ni urus duit dia, sebab dia relax. Dia suami isteri cakap pelah aja. Dia cakap dengan kita pun sosial-sosial. Lepas tu kalau dia bercakap kan, saya kena sabar menunggu. Sebab dia satu, satu, satu. Saya kan laju. Saya pun kena tunggu. Sabar. Saya kata macam mana dia urus ni? Sebab nampak biasa je, tapi bagus anak-anak dia. Sampai sekarang kita tengok pergi program mana-mana, dia mesti anak dia ikut, dengan menantu ikut. Program-program agama kan, program-program bagus-bagus. Anak support ayah, anak pergi ke Turki buat kerja-kerja kebajikan. Saya kata macam mana dia buat? Dia kata macam ni. Antara perkaranya adalah SOP ni sangat penting dalam pengurusan duit bersama anak-anak. Dia kata kalau anak nak pergi asrama, biar anak buat bajet siap-siap. Bajet, okey. Dia perlu nak beli ni berapa, nak beli ni berapa. Okey, nak balik asrama 3 minggu. Dia perlukan RM107.50. Tulis RM107.50. Tak percaya tanya anak saya. Dia siap tulis dengan sen-sen. Dan saya kata, baguslah tu kan? Baguslah kan? Lepas tu dia kata, bila anak tu nak pergi asrama, dia tulis, ayah saya nak RM105.70. Dia pun bagi RM107.70. Dan tengah-tengah tu tiba-tiba anak telefon, saya tak cukup duit, saya habis duit. Jangan layan. Tak layan. Allah, tak sampai hatinya ke anak aku kelaparan. Adalah backup sistem, mak darah dia gata makanan ke, tak kisahlah kan. Tapi dia nak ajar anak dia. Tengah jalan tak cukup duit sebab boros. Bukan semua dah bayar dah ni. Tiba-tiba tak betul-betul kira, ataupun boros, ataupun belanja benda yang tak patut. Maka telefon, tak cukup duit ni ayah ke ni. Jangan layan, dia kata. Satu lagi dia kata, dia buat dengan anak dia macam mana? Kan anak biasanya nak pergi asrama tu atas kereta baru minta. Berapa nak belanja? Nak RM200. RM200 tak bagi. Dia kata tak bagi. Sebab belanjawan lewat. Tak bagi. Dia kata buat 2-3 kali, memang jenuh anak dia. Reti lepas tu. Rupanya dia kata gini, dia kata anak ni
Setiap anak ni tak sama. Ada anak bila kita bawa pergi supermarket, dia ambil semua benda, tak kira dah harga. Perasan tak? Ada anak ni dia kata, dia, depan kita ni dia ambil, dia letak. Dia ambil, dia letak. Maknanya dia fikir kita. Ada anak, entah apa-apa kita kena beli semua. Tapi dia kata, yang paling penting kita kena didik anak dengan rezeki bekat. Itu salah satu kaedah. Tapi anak dah besar, terlepas dah lah. Kan? Tapi saya sempat buat, saya buat untuk anak saya. Tapi yang saya best sekali, dia pesan dekat anak saya, dia pesan dekat saya macam mana? Bagi tahu dekat anak yang nak pergi asrama, katalah RM107.50 belanjawan dia untuk 3 minggu. Dia kata masukkan RM10, RM20 untuk belanja kawan. Berapa belanja kawan? RM20. Okey. Lepas tu bila balik cek, belanja kawan tak RM20? Sebab anak-anak kita kadang dia tipu juga macam kita juga. Dia RM20. Bila nak belanja RM20, dia sayang duit. Akhirnya RM20 tinggal RM10. RM10 dia makan ke dia. Betul tak? Ada juga anak macam ni, cek. Rupanya itu antara punca keberkatan dia menguruskan anak-anak. Lepas tu saya tengok, ush. Saya kata ingatkan macam simple-simple je. Rupanya tak simple. Kan? Okey, seterusnya itu pembangunan SOP. Yang keempat, wajib tunaikan hak dan kongsi rezeki saya sebut tadi. Nafkah, zakat, sedekah, wakaf, letakkan portion siap-siap. Walaupun daripada muda, dia kalau time susah kita tak letak awal-awal, time kita berumur lagi kedekut. Kan? Betul tak betul? Lagi kedekut. Jadi dia kena ajar supaya diri tidak kedekut dengan Allah sejak daripada harta sikit. Bila harta sikit kita tak kedekut, harta banyak insya-Allah tidak akan lagi kedekut. Seterusnya, ukhuwah. Apa ciri-ciri berkat ukhuwah pula? Ukhuwah ni juga adalah ciri-ciri berkat dalam ekonomi Islam, pengurusan ekonomi keluarga. Bila kita mencari rezeki, tidak menindas orang lain. Sebab apa tidak menindas orang lain? Sebab ukhuwah. Kita duduk atas muka bumi, kita cari rezeki, dia pun cari rezeki. Masing-masing ada rezeki masing-masing. Niat apa dia? Niat ukhuwah. Dan dengan harta kita, kita mengukuhkan ukhuwah. Contohnya bila kita bagi duit dekat adik-beradik, itu mengukuhkan ukhuwah. Katakanlah dalam keluarga kita, adik-beradik kita meninggal, ada anak saudara, siapa yang kena jaga? Kita. Itu adalah ukhuwah. Dan dalam proses kita menguruskan harta ni, antara contoh ukhuwah ni ialah kita mengutamakan saudara Muslim kita dulu berbanding saudara bukan Islam. Tapi susah, sianlah kat dia. Tengoklah juga. Kalau jiran kita ni bukan Islam, dah baik dengan kita, apa salahnya? Kita pun boleh tolong juga. Betul tak? Tetapi kita berbagi-bagi. Lebihkan tolong itu kepada saudara kita dulu. Nah, ini adalah konsep berkat dalam kepengurusan kewangan. Sebab ada orang, dia hidup untuk diri dia seorang, keluarga dia seorang. Adik-beradik dia tak peduli. Cuba tengok . Ada setengah anak-anak kita, bila dia balik, tak keluar duit daripada beg dia. Tapi ada setengah anak, dia macam mewah. Dia lah, tak apa mak, tak apa. Lepas tu semua dia senyap, kita nak pergi sana senyap, dia pun nak keluar duit dia. Senyap, dia lah hulur duit. Ada adik-beradik, balik rumah tu, duit dia tu macam betul-betul pegang kemah. Ini bukan konsep ukhuwah dalam pengurusan keluarga. Jadi kalau kita sebagai mak, kita kena buat apa bila jumpa anak macam ni? Kitalah yang nak kena tegur kat mana-mana pun. Nak kena ajar, betul tak? Kalau tidak, selama-lamalah dia akan bawa watak tersebut. Seterusnya, kaedah mesti kaedah syar'i. Iaitu apa dia? Integriti, ikhlas, pelaburan halal haram, jauhi gharar dan sebagainya. Yang akhir sekali ialah Islam sebut macam ni. Urus duit, tetapi yang paling asas adalah tarbiyah dan amalan peribadi. Hak tu paling penting. Sebab tu dalam Islam sebut, kalau orang tu beristighfar, Allah akan tambah rezeki. Kalau orang tu buat jahat kepada Allah, Allah akan rampas harta dia. Maknanya pokok pangkal dalam pengurusan kewangan adalah tarbiyah. Tarbiyah ni bukan amal baik tau, saya solat sama tak. Tarbiyah ni adalah kita mendidik diri kita dengan menggunakan amalan-amalan ibadat
supaya diri kita berubah menjadi baik. Hari ni solat mungkin 2 rakaat. Tapi takkan 2 rakaat sampai ke tua. Mungkin bila dah tua, 6 rakaat, 8 rakaat. Itu namanya tarbiyah. Kadang-kadang kita solat ketika kita tak letih. Time kita letih, terkangkang, tak solat-solat. Betul tak? Maknanya itu bukan tarbiyah. Proses tarbiyah tu penting. Sebab tu, rupanya nak bersihkan harta, dia kena bersihkan diri. Tarbiyah. Dan amalan peribadilah sebenarnya yang menjadi asas kepada kekukuhan berkat pengurusan kewangan keluarga. Sebab tu kita tengok. Dia cari duit banyak mana pun boleh. Tapi yang kita perhati mula-mula anak kita ialah sembahyang dia. Betul lah dia sembahyang ikut waktu. Tapi celang-celuk ke tidak? Macam patuk ayam ke tidak? Baca dia tu. Berat anak aku ni. Anak 3 dah. Cucu ada 3 dah kita. Tengok dia duduk sembahyang macam zaman budak dulu-dulu. Macam mana kau ni? Dulu mak dah nasihat dah masa umur kau belah-belah tahun, 15 tahun. Sekarang umur 30 pun perangai macam ni lagi. Macam mana ni? Ada sebut. Sebab tu kita perhati. Kalau mu nak rezeki berkat, baik kihak ni dulu. Orang lain tak tegur, aku mak je yang akan tegur. Kena sebut gitu. Betul tak? Baca Quran dia macam mana? Takut-takut lama sangat dah. Tak teringat dah baca Quran. Sebab sibuk cari rezeki ni Quran. Tak tahu mana, tak juik, tak tahu mana. Panggil dia, mai. Baca Quran depan aku ni, aku nak dengar. Muka jutawan. Jutawan berkita lagi. Main. Aku nak dengar jutawan baca Quran macam mana. Orang lain mungkin tak dengar. Kita lah dengar pasal kita mau. Macam apa siapa mau baca Quran kelak-kelibuk. Aku dulu atamu dekat Tok Guru bukan macam ni. Kalau mau ngaji ni. Nak berkat macam mana duit jutawan pun. Kena sebut gitu depan dia. Apa lagi yang kita cek anak kita? Zakat. Betul tak? Ni, dia dengan anak-anak pengisian keluarga dia tu. Apa yang dia buat pagi, petang, malam. Tengok tak? Pakaian. Waktu kita perhati. Sebab ini semua yang sebenarnya menyumbang kepada keberkatan keluarga. Okey, cuma last saya nak kongsi sikit lah. Sebenarnya pakat ekonomi Islam ni dia telah menyusun kepada kita. Dia kata dalam pengurusan kewangan ekonomi ni dia ada 4 peringkat. Dia kata, pertama, bila kita cari duit memenuhi keperluan asasi. Sama tak dengan yang ulama cerita tadi? Sama. Yang kedua, bila dah kita selesaikan urusan pengurusan asasi tu, sekarang kita cari duit lebih lagi untuk apa dia? Bukan untuk mewah. Cari duit lebih untuk tabung pula. Itu step kedua. Mula-mula cari duit. Muda-muda ni cari duit. Selesaikan benda asasi supaya kita terlepas di dunia dan akhirat. Allah tak tanya dah. Mu macam ni tak hantar anak sekolah yang betul. Tak bagi minum susu yang betul. Ya, Allah akan tanya tau. Mu ada duit pasal apa tak bagi anak minum susu? Susu penting tak? Penting. Sebab kalau negara perang, benda yang mula-mula antara benda yang kita kontrol adalah susu lah. Sebab tu Qatar kan diboikot oleh negara-negara luar kan. Benda pertama yang Qatar buat adalah dia ambil, dia import lembu-lembu naik kapal terbang dengan kapal. Bukan kapal terbang, dia import melalui kapal laut ni. Turki tolong dia. Beratus-ratus ekor lembu macam New Zealand tu buat masuk. Dia dalam masa sebulan dia bina kilang besar-besar susu diproses dalam Qatar sendiri. Yelah dia ada duit pula buat. Kita tak jadi-jadi kita ni kan. Dia proses. Nak ceritanya esok-esok kalau katalah kita bagi susu ikut-ikut kanak ataupun susu ikut-ikut dam lah. Tak apa susu bukannya ni. Hak penting ngaji Quran. Betul, tapi susu ni juga akan ditanya tak oleh Allah SWT. Akan ditanya. Jadi first memenuhi keperluan asasi. Lepas tu takkan setakat tu berhenti. Cari duit lagi. Cari duit. Cari duit bukan untuk mewah. Beli kereta mahal-mahal. Bukan. Untuk tabung. Itu step kedua. Lepas tu cari duit lagi. Untuk apa dia? Step yang ketiga adalah, bila dah ada tabung, step yang ketiga, kita ambil orang buat duit untuk kita. Ketika itulah kita ada 2 pekerja, 3 pekerja, 4 pekerja, 5 pekerja. Itu rezeki tak kita bagi ke orang? Cari duit. Dan orang tu kerja untuk kita, buat duit untuk kita. Tapi yang keempat adalah, paling seleksa ialah apabila duit mula buat duit. Duit tu bukan setakat buat duit di dunia, tapi duit di akhirat juga. Duit simpanan yang ada, dia berkembang. Kan?
Duit simpanan yang ada tu berkembang dengan cara yang halal, supaya duit ni bukan setakat di dunia dia berkembang, di akhirat pun kita dah letak saham kita siap-siap berkembang juga dengan tidak sedar. Macam itulah orang tu ajar, ikut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Maksudnya apa dia? Semakin banyak duit, semakin tunduk, semakin berat. Duit tu buat duit untuk kita ada banyak, daripada tujuh tangkai berkembang, tujuh tangkai berkembang, tujuh tangkai berkembang, tujuh tangkai. Tapi kalau kita ikut orang sekarang, macam mana dia punya istilah? Biar biar apa-apa asal bergaya. Sama tak dengan istilah orang tua-tua ni? Bijak orang tua-tua dulu, betul tak? Jadi saya rasa itulah antara perkara yang dalam Quran lah cerita tentang belanjawan keluarga. Dan akhir sekali mungkin saya share sikit lah, ulama' kata macam mana keberkatan tu ialah apabila terdapatnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Apabila kebaikan ilahi itu jatuh pada benda yang sikit, benda yang sikit dia akan bertambah jadi banyak. Apabila kebaikan ilahi ni jatuh pada benda yang banyak, kita dah kaya dah contohnya, kita dah senang, anak ramai dah, tetapi benda yang banyak itu dia bermanfaat. Wa min a'zami samaril barakah, dia kata, dan sebesar-besar samaril barakah, buah berkat. Ulama sebut ya, dalam semua perkara adalah apabila kita berupaya istimaliha fi ta'atillahi azza wa jalla, bila kita berupaya untuk menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. So inilah tanda-tanda berkat. Allah alam bisawak, ada rezeki kita jumpa lagi. Tak tahulah bulan yang keberapa lagi, tahun depan tak tahu kan. Saya ni pun rezeki, sebenarnya saya kena pergi Pakistan balik dalam tempoh ni, tapi rezeki saya speaker dewan dekat Pakistan dia ada program, so saya enjak tarikh kepada 4 hari bulan. Kalau tidak ni pun kan tak jadi. Jadi insyaAllah lah ada rezeki kita jumpa lagi, tolong doakanlah, kita sama-sama doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.